Lantaran alasan perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dalam waktu dekat pemerintah Provinsi Jambi akan segera melakukan perombakan pejabat di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Langkah tersebut dilakukan pemerintah untuk mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan, di mana akhirnya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan optimal, yang sejauh ini terus mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat. Informasi itu bahkan sudah dikemukakan oleh Gubernur Jambi saat memimpin apel kedisiplinan ASN di rumah sakit tersebut. Bahkan terkait kegiatan perombakan para pejabat di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi, pemerintah Provinsi Jambi sudah menyiapkan nama-nama yang nantinya akan menjabat, namun baru akan dikeluarkan saat pelantikan. Kita juga ingin memperbaiki sistem kita. Dengan kita mulai ini, kita lihat apa sih kita yang kurang, SDM-nya kah, alatnya kah, gitu kan. Kalau kita belum mulai, nggak tahu kita yang kurangnya apa. Kalau kita mulai, nah kita tahu bahwa yang kurang ternyata masih ada yang kurang, perlengkapan kita masih kurang, SDM kita mungkin masih lemah. Ini kita benahi pelan-pelan. Intinya kita mulai dulu, ya, gitu. Soal pembenahan-pembenahan pembersihan dalam internalnya, apa maksudnya tadi Pak? Ya, jadi ini saya juga melihat bahwa ada beberapa jabatan yang mungkin saya akan geser untuk lebih fokus, gitu kan. Ada beberapa jabatan yang kita akan geser, mencari yang tepat, gitu kan. Jadi kita lakukan juga. Nah, termasuk juga kita ingin benahi sistem di sini. Saya bilang tadi dengan Dr. Perry dan semua teman-teman bahwa kita ini garda terdepan layanan medik di Jambi. Tapi juga benteng terakhir pelayanan kesehatan di Jambi, gitu loh. Nanti kalau sudah orang luar nggak bisa terima, kita terima di sini. Itu aja intinya. Ya. Artinya sudah disiapkan orang-orangnya, Pak? Oh iya, harus dong. Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Itu bagaimana?